Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang bapak-bapak yang tengah ikut berjuang tes seleksi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K. Video tersebut pun viral dan diunggah oleh akun Instagram @nyinyir_update_official. Dalam video tersebut, bapak tersebut terlihat duduk merunduk di bangkunya. Sesekali dirinya terlihat seperti menahan nangis dan mengusap air matanya. Di sekeliling bapak tersebut terlihat beberapa para pegawai honorer lain yang tampak mengenakan baju putih hitam yang sama untuk mengikuti seleksi P3K namun memiliki usia yang jauh lebih muda daripada dirinya. Nyesek, seorang wanita rekam saat ikut tes bahwa ada seorang bapak yang ikut berjuang untuk tes P3K. Ya Allah, luluskan bapak itu, aku tahu perasaannya, tulis akun Instagram tersebut yang mengunggah video. Unggahan tersebut menarik banyak perhatian warganet yang merasa iba dan kasihan. Bahkan beberapa yang lainnya berharap para pegawai honorer yang tak lagi muda dapat diberi keringanan.